Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan taklim kita pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sebelum itu kita baca nazom lebih dulu. Nazom yang dibaca 65 sampai 80. 65 sampai 80. Bismillahirrahmanirrahim. Kaza kakhiltanihi wa sola aftar wa irtarul infisola wa qadimil akhasofiti soli wa qadiman masyita fi infisoli wa fitihadir rutbatil zamfasla wa qad yubihul ghaibu fihi wasla wa qablayan nafsi ma'afil tuzim nuhidayatin walayt qad nuzim walaitani fasya walaitina daro wa ma'la alakis wa kun mukhayyaro fil bakiyati wa tiraran khafafa mini wa anni ba'duman kut salafa wa filaduni laduni kola wa fiukati wa kutnil haqku aydun kut yafiq ismun yu'ayinul mursama multafu alamahu kajafarin wa hirniko wa koronin wa adanin wa lahiki wa sekomin wa hailadin wa wasiki wasman atawa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa husahibah wa in yakuna mufradaini fa'adifatan wa illa atbi illa hiradif wa minhuman kulun kafalli wa asad jalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma bi masin rukiba zain fi ghairi ma uriba wa sya'a fi alami dzul idafa la abli syamsin wa abi kuhafa wa wada'u bi ba'dil ajnasi alam ta'alamil ashrazi lafzan wa huwa amin kata ummu irya li afradu wa hakadahu alatun li sa'lami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang nazom ke 267. 267. Faqih enggak masuk-masuk, banyak tugas kuliah. Jadi tugas kuliah itu numpuk-numpuk dari pagi sampai siang Zoom, lalu ada tugas sampai sekarang. Jadi ada di rumah tapi ini tugas. Nah, iya, tahu banyak banget tugasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'addil fi'li. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'addil fi'li wa luzumuhu. Ta'addil fi'li muta'addinya fi'il wa luzumuhu dan lazimnya fi'il. Jadi muta'addi dan lazimnya fi'il. Muta'addi dan lazimnya fi'il. Saya bahas dulu muta'addi dan lazim. Ya. Pengertian judul muta'addi. Muta'addi dan lazim. Di sini fi'il. Fi'il terbagi dua, ada muta'addi, ada lazim. Muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih, lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya doroba. Doroba Zaidun Amron.
ini ada maf'ul bihnya. Maka doroba disebut fi'il muta'addi. Kenapa muta'addi membutuhkan maf'ul bih? Yaitu amran contohnya. Jadi doroba disebut fi'il muta'addi. Ada fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul bih, namanya fi'il lazim, tidak membutuhkan maf'ul bih. Contohnya nazalal mataru. Hujan itu turun. Turun tidak butuh maf'ul bih. Maka ini nazala termasuk fi'il lazim. Jadi muta'addi dan lazimnya fi'il. Kita sedang membahas muta'addi dan lazimnya fi'il. Nah, ini tidak butuh maf'ul bih sehingga disebut lazim. Ta'addil fi'li waluzumuhu. Muta'addinya fi'il dan lazimnya fi'il. Kita bacanya sedikit-sedikit biar an-nahwul wadihnya juga kebagian. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Alamatul fi'li, tanda fi'il. Al-muta'addi, yang muta'addi adalah tanda fi'il yang mu'addi. Ya, di sini mu'addi, mu'adda. Akan saya ulang, tadi salah baca. Alamatul fi'lil mu'adda, tanda fi'il yang dimuta'addikan adalah, tanda fi'il yang dimuta'addikan adalah antasil. Asalnya antasila. Antasil itu, antasil itu kamu menyambungkan. Ha ghoiri masdarin. Ha ghoiri masdarin. Ha, ha domir selain masdar. Antasil itu kamu menyambungkan. Ha ghoiri masdarin. Ha domir selain masdar. Bihi dengan fi'il itu. Bihi dengan fi'il itu. Nahwu contohnya. Amila lafaz amila. Amila lafaz amila. Amila adalah contoh. Amila adalah contoh fi'il muta'addi. Ciri daripada fi'il muta'addi adalah kamu bisa menyambungkan hak domir selain masdar. Kita bahas hak domir selain masdar. Hak domir selain hak domir masdar. Al-qiyamu kum tuhu. Al-qiyamu kum tuhu. Ini ada hak domir. Hak domir itu kembali ke masdar al-qiyam. Maka ini untuk bukan muta'addi. Ini kalimat ini jarang. Al-qiyamu kum tuhu ini disebut hak domir masdar. Hak domir masdar. Zaidun, ini yang bukan masdar. Zaidun dorob tuhu. Sama-sama hu. Dorob tuhu. Zaidun dorob tuhu. Zaid, saya memukulnya. Zaid, saya memukulnya. Hu ini adalah domir. Lalu kembali kepada Zaid, bukan kembali ke masdar. Ini yang disebut dengan ha ghoiri masdar. Nah, ini yang muta'addi. Ini muta'addi. Ini lazim. Ya. Jadi koma yakumu qiyam itu adalah contoh dari fi'il lazim karena dhamir itu bisa kembali ke al-qiyam. Ya. Jadi kesimpulannya ini aja yang kita pakai. Muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih, lazim itu tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, ini cirinya.
Selanjutnya fansip. Fansip maka nasobkanlah. Fansip maka nasobkanlah. Bihi dengan fi'il muta'addi. Maf'ulahu maf'ulnya. Nasobkanlah dengan fi'il muta'addi nasobnya. Maf'ulnya. Maf'ul bihnya. In lam yanub jika tidak mengganti. In lam yanub jika tidak mengganti. An fa'ilin dari fa'il. Nahwu contohnya kalimat tadabbartul kutuba. Saya merenungkan kitab-kitab. Kita tulis tadabbartul kutuba. Nasobkanlah maf'ulnya dengan fi'il muta'addi. Tadabbaro itu fi'il muta'addi, membutuhkan maf'ul bih. Nasobkanlah maf'ulnya jika tidak mengganti fa'il. Kalau mengganti fa'il berarti tudub birot al kutubu. Ini naibul fa'il. Jika tidak mengganti fa'il, tudub birot direnungkan al kutubu, kitab-kitab itu direnungkan. Iya, jadi kesimpulannya adalah nasobkanlah maf'ulnya jika tidak menjadi naibul fa'il. Contohnya adalah tadabbartul kutuba. Saya merenungkan kitab-kitab. Kalau menjadi naibul fa'il tidak dinasobkan. Itu yang disebut illam yanub an fa'ilin. Jika tidak mengganti dari fa'il. Walazimun. Dan itu fi'il lazim. Ghairul mu'adda selain yang dimuta'addikan. Biar gampang kita terjemahannya kita balik. Wa ghairul mu'adda selain fi'il yang dimuta'addikan. Lazimun itu fi'il lazim. Nah, begitu lebih mudah dipahami. Saya ulang. Wa ghairul mu'adda selain fi'il yang dimuta'addikan. Lazimun itu fi'il lazim. Jadi lazimun itu khobarnya. Cuma karena syair itu jadi dibalik. Wa lazimunnya dulu. Jadi sebenarnya wa ghairul mu'adda lazimun. Selain fi'il yang dimuta'addikan itu fi'il lazim. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Wa khutima dan diwajibkan. Luzumu af'ali sajaya. Lazimnya fi'il sajaya watak. Watak itu sifat. Watak seseorang. Lazimnya fi'il sajaya watak. Fi'il-fi'il yang berarti watak seseorang. Ka nahima, seperti nahima. Nahima itu apa ya? Doyanan tahu enggak? Iya. Apa aja masuk, apa aja dimakan. Iya. Misalkan tadi apa? Nahimal waladu.
anak itu doyanan, ya apa aja dimakan, ya apa aja doyan, apa aja doyan. Nahimal waladu, anak itu apa saja doyan, ya kita terjemahkan doyanan boleh. Nahimal waladu, nah ini watak, contohnya nahima, nahimal waladu. Ya, jadi watak seseorang misalkan sabar, sobarol ustazu. Nah, sobaro itu lazim. Ya, di sini contohnya nahima. Ya, jadi fiil-fiil yang mengandung arti watak dan sifat seseorang itu adalah fiil lazim. Kaza begitu juga. Kaza begitu juga seperti af'alis sajaya. Kaza begitu juga seperti af'alis sajaya. If'alalla, fi'il yang ikut wazan if'alalla. Jadi setiap fi'il yang ikut wazan if'alalla ini berarti lazim. Ya, tinggal dicari wazannya apa saja di tasrif. Atau kalau ketemu, contohnya adalah itma'anna. Itma'anna. Itma'anna tenang. Itma'anna qalbu. Nah, itma'anna ini ikut wazan if'alalla. If'alalla itma'anna. Itma'anna qalbu. Jadi setiap fiil yang ikut wazan if'alalla itu fiil lazim. Wal mudohi, dan fiil yang menyerupai. Wal mudohi, dan fiil yang menyerupai. Ik'ansasa. Ik'ansasa. Lafaz ik'ansasa. Ik'ansasa itu adalah if'an lala. Jadi if'an lala. If'an lala. Ik'an sasa itu ikut wazannya if'an lala. Setiap fi'il yang mengikuti wazan if'an lala itu fi'il lazim. Ya. Ya. Jadi setiap fi'il yang mengikuti wazan if'an lala dan if'al lala itu fi'il lazim. Wama dan fi'il. Wama dan fi'il. Iqtado yang menunjukkan. Iqtado yang menunjukkan nazofatan bersih. Audanasan atau kotor. Audanasan atau kotor. Jadi setiap fi'il yang menunjukkan bersih atau kotor itu adalah fi'il lazim. Itu adalah fi'il lazim. Contohnya ya tohuro misalkan. Tohuro. Menunjukkan bersih. Nah ini berarti fi'il lazim. Tohurol makanu. Tohuro saubu. Baju itu suci. Contoh yang mengandung makna kotor, danisa, kotor. Danisa saubu, baju itu kotor. Nah, danisa itu adalah fi'il lazim. Danisa artinya kotor. Baik, demikian pelajaran kitab Nazm Alfiyah. Ini asarnya cepat, jadi biar dua-duanya kebagian.